warahmatullahi wabarakatuh. Spesial di bulan November ini di Galeri Sena Parang itu ada promo Pixel mulai dari cuci gudang dari harga 2 jutaan dan juga ada bonus-bonus lainnya. Intinya kalian tuh bisa pilih untuk ketiga dari bonus tersebut, yaitu ada teleskop, free ongkir, dan juga ada pompanya juga. Intinya kalian bisa pilih untuk dari ketiga bonus tersebut. Intinya kalian jangan sampai ketinggalan untuk bonus-bonus di bulan November ini. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dea, pastinya di Galeri Senapan Angin. Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dari senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, cek gudang, dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga. Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk kedua senapan angin yang ada di belakang ini. Sudah ada dua senapan angin, nanti kita akan langsung spek-spek dari kedua senapan angin ini. Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin. Ini saya doakan semoga rezeki kalian lancar terus, biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin. Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya aja, juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian wajib nonton terus video ini sampai habis, dan pastinya jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai saja untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Yang pertama itu ada senapan angin Predator Barakuda, yang kedua ada senapan angin Predator Mahameru. Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu, yaitu senapan angin Predator Barakuda. Kita bahas dari bagian rasnya sampai ke bagian popornya. Untuk bagian lasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan double selombong yang ada di bagian sini. Yang berwarna merah di bagian dalam ini namanya bagian selombong, yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya bagian selombongnya. Panjang lasnya itu panjangnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian sini, di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup laras, karena di setiap senapan angin pasnya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk penutup itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga. Intinya kalau kalian tuh suka yang senap-senap, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu. Dan di bagian bawahnya sini juga ada bagian tabungnya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom. Dan untuk di bagian tabungnya sudah ada namanya Barakuda di bagian sini juga. Dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras juga. Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya. Untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Semisal kalau tidak ada cincin laras, pastinya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya itu di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya gitu. Dan untuk bagian pengisian angin, itu bagian pengisian angin itu ada di bagian sini, ini namanya bagian pengisian angin. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer itu ada di bagian sini, ada dikembalikan dari pengisian angin. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya kalau misal anginnya itu sudah mencapai 1000, itu buruan kali sih, jangan sampai dianolkan. Intinya agar senapan angin kalian pasang tetap awet, itu tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya itu kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dianolkan. Intinya agar senapan angin kalian pasnya akan awet banget, tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya itu kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dianolkan gitu. Dan untuk bagian sini juga ada bagian chamber, yang untuk chambernya ini menggunakan chamber Dula seri 6 semi CNC. Untuk senapan angin Predator Barakuda ini masih menggunakan seri 6, belum full CNC tapi masih semi CNC. Dan untuk bagian atas itu ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atas chamber, ada di bagian sininya. Dan untuk bagian pengisian pelurunya, untuk bagian pengisian pelurunya itu pasti ada di bagian tengah-tengahnya, ada di bagian sininya.
Untuk pengisiannya tuh ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian. Misal kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine, kalau kalian suka yang magazine bisa diganti dengan single shoot aja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya. Dan untuk di belakangnya sini juga ada bagian tarikannya. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan selaku sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever. Dan untuk di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya. Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag karena di senapan angin tuh ada dua trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger kasih. Tapi kalau senapan angin Predator Barracuda ini sudah menggunakan trigger mag. Dan untuk di bagian atas trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang punya sebagai pengaman. Senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Misal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja. Intinya agar aman dan pastinya untuk senapan angin kalian tidak dipakai untuk sembarang orang gitu. Dan untuk bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya. Untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian licin itu tidak akan pasir karena di sini sudah menggunakan hand grip yang ori gitu. Dan untuk bagian setel pawonnya, untuk bagian setel pawonnya itu ada di bagian sini, ini namanya bagian setel pawonnya. Untuk sampelnya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar misalnya kayak baby, biawa dan lain sebagainya. Intinya bulan-bulan besar yang berkaki empat, kalau small game itu baru yang bulan itu misalnya kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga. Intinya kalau kalian menggunakan setel pawon itu jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dan small game itu untuk yang kecil. Dan untuk di bagian sini juga ada bagian popornya. Untuk popornya ini sih menggunakan popor maju mundur yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena bisa dimaju dan mundurkan. Dan untuk di belakang sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain mentas sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk itu spek-spek senapan angin yang pertama, selanjutnya kita bahas ke senapan angin yang kedua, itu senapan angin Predator Mahameru. Untuk senapan angin Predator Mahameru ini, untuk larasnya ini menggunakan laras berladri yang pastinya sudah dilengkapi dengan double serabong juga. Untuk serabongnya itu diameternya 22, untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujungnya laras ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka senyap tuh kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam. Dan untuk di bagian bawah sini juga ada bagian tabungnya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk dua senapan angin ini masih menggunakan tabung Venom semua, bukan menggunakan tabung GSM. Dan untuk di antara laras tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras juga. Di bagian sini sudah ada bagian satu cincin larasnya. Untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin laras safe. Misal kalau tidak ada cincin laras pastinya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya itu di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Dan untuk bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sini. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Dan untuk pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometernya. Untuk manometernya itu ada di bagian bawahnya senapan angin ini. Untuk bagian manometer ada di bagian sininya ya. Kalau yang tadi ada di bagian sampingnya senapan angin, kalau senapan angin yang kedua untuk bagian manometer ada di bagian bawahnya sini. Dan untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya kalau misal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi, jangan sampai dienolkan. Intinya agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet, itu tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan. Intinya agar senapan angin kalian itu pastinya akan awet banget, tabungnya tidak mudah bocor juga gitu.
Kalau di bagian sini, di bagian tengah-tengahnya sini itu ada bagian chambernya. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC. Untuk senapan angin yang Predator Mahameru ini sudah full CNC ya, bukan kayak senapan angin yang pertama masih semi CNC, tapi kalau senapan angin yang kedua sudah full CNC. Dan untuk di bagian sini itu ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti di bagian atasnya, berada di bagian sininya. Dan untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya itu pasti ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini. Untuk pengisiannya itu pasti ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya. Intinya kalau misalnya kalian suka yang magazine, bisa diisi dengan magazine. Kalau suka yang magazine, bisa diganti dengan single shoot saja, karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya. Dan untuk di bagian sini juga ada bagian tarikannya. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan gerdel, tapi sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan slaver, sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan slaver. Nah, untuk di bawahnya sini juga ada bagian triggernya. Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger map, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Dan untuk bagian atas trigger itu ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya, yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Misal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak, itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja. Intinya agar aman dan pasti untuk senapan angin kalian tidak dipakai untuk sembarang orang gitu. Dan untuk bagian sini juga ada bagian hand grip-nya atau pegangannya. Untuk hand grip-nya ini sudah menggunakan hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian licin, tidak akan meleset, karena sini sudah menggunakan hand grip yang ori. Dan untuk bagian setel powernya itu ada di mana sih kak? Ya, untuk bagian pengisian powernya itu ada di bagian apa namanya dalamnya sini, karena ini bisa dilipat dan kalian bisa ya. Untuk bagian servonya itu ada di bagian sini ya. Untuk servonya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk brand besar seperti kayak Baby, Biawa dan lain sebagainya. Hanya brand-brand besar yang berkaki empat. Kalau yang small game itu baru yang brand kecil seperti kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga. Intinya kalau kalian menggunakan servon itu jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dan small game itu untuk yang kecil. Nah, untuk bagian popoknya ini, popoknya itu bisa dilipat dan juga bisa dimaju mundurkan. Kalau yang asli hanya bisa dimaju mundurkan, kalau senapan angin yang kedua itu bisa dilipat dan juga bisa dimaju mundurkan. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, kalian bisa dimaju dan mundurkan. Dan untuk di belakang sini itu ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain mentah, sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian, karena di sini pembuatannya itu dari bahan karet mentah gitu. Tadi untuk sepet-sepet kedua senapan angin ini, sekarang kita bahas ke bagian harga senapan angin ini. Untuk harga senapan angin ya, Predator Barracuda harganya cuma 4.100.000 saja, dan sudah ada bonus-bonusnya. Ada 7 bonus, yaitu ada tas, tali sandang, gantungan puru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada SCKS-nya. Dan untuk senapan angin yang kedua, senapan angin Predator Mahameru, harganya cuma 5.500.000 saja, juga ada bonus-bonusnya. Ada 7 bonus, ada tas, tali sandang, gantungan puru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada SCKS-nya. Ini cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya, karena harganya yang murah banget dan pasti sudah mendapatkan kualitas yang semata banget dan pastinya bagus banget untuk senapan anginnya. Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini, kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Kalau tidak ada di bawah ini, hubungi nomor admin saja. Untuk cara pembayarannya pastinya ada dua cara, ada cara COD dan cara transfer atau bayar di tempat. Soal COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja. Oke, itu sedikit rekomendasi dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk petisi saya bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.